Halo pembaca Yahoo Indonesia, ini adalah daftar 10 seleb teratas yang paling dicari selama 2013. Simak daftarnya bersama saya, Rizka Andalina. Posisi ke-10 diduduki oleh penyanyi dangdut Zaskia Gotik. Tahun ini, ia batal bertunangan dengan Vicky Prasetyo yang terkenal dengan 29 My Age. Di posisi ke-9 ada Bella Safira. Bella mencuri perhatian berkat pernikahannya dengan Mayjen TNI Agus Surya Bakti. Sebelum menikah, Bella terlebih dahulu pindah agama. Memasuki posisi ke-8 adalah Aura Kasih. Meski tak ada kisah mencolok mengenai dirinya tahun ini, yang jelas Aura Kasih memang cantik dan seksi. Berikutnya ada Agnes Monica di posisi ke-7. Tak cuma soal karir yang sering jadi bahan pembicaraan, gaya berpakaian Agnes pun kerap menimbulkan pro dan kontra. Di urutan ke-6 ada Mulan Jameela. Tahun ini pernikahan Mulan dan Ahmad Dhani sudah jadi rahasia umum. Tak hanya itu, Mulan dan Dhani juga sudah mulai berani memamerkan putri mereka ke depan publik. Posisi ke-5 ditempati oleh Ayu Ting Ting. Penyanyi alamat palsu ini dinikahi oleh putra mantan Kapolri. Tapi tak lama kemudian mereka pisah ranjang. Ayu yang kini sudah tak Ting Ting lagi sedang menanti kelahiran anak pertama. Selanjutnya ada Luna Maya di posisi ke-4. Tahun ini Luna mempunyai pacar seorang pengusaha, tapi Luna masih sering dikaitkan dengan mantannya Ariel Noah. Mungkin masyarakat masih ingat dengan rekaman itu ya. Di posisi ke-3 ada Julia Perez. Tahun ini Jupe harus melewati sederet peristiwa, mulai dari perselisihan dengan Dewi Persik, di penjara, hingga drama percintaannya dengan Gaston yang berakhir bahagia. Berikutnya Eva Celia di posisi ke-2. Putri Indra Lesmana dan Sofia Muller ini mulai mencuat di dunia hiburan. Selain jago menyanyi, ia juga jago berakting. Eva yang masih muda, cantik dan berbakat bikin banyak orang penasaran. Siapa di posisi teratas seleb terpopuler versi Yahoo Indonesia? Ia adalah Nikita Mirzani. Meski prestasinya tak begitu memukau, Nikita terkenal akibat beberapa peristiwa. Mulai dari pernah mengaku difoto untuk Playboy, operasi hidung, berantem di klub, hingga menikah dengan bankir asal Singapura. Yang mau terkenal secara instan, mungkin bisa belajar dari Nikita Mirzani. Untuk kilas balik Yahoo Indonesia 2013 selengkapnya bisa dilihat di yahoo.co.id/kilasbalik. Yahoo!